Hello guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. So hari ni aku nak tukar aku punya disc besar. Aku nak tukar disc ke 267mm. So ini disc asal yang aku guna daripada Rapido. So dia macam dah berkarat sikit. Kalau korang tengok ni. Ni lagi satu, ni bracket untuk 267 punya bracket. So korang tak boleh pakai yang bracket asal dia. Ni disc. Disc ni aku pakai yang jenis star. So korang kena pakai dia punya Allen key star dia, tak boleh pakai yang biasanya. And aku akan buka dulu aku punya disc dan tunjukkan kat korang. So ni bentuk disc yang aku nak guna. Aku buka sikit. So guys, ini dia disc yang aku akan tukar, masukkan dekat ni. So macam mana, cantik tak? So sebelum tu kita buka dulu kita punya tayar semua, baru kita boleh pasang dulu. And then kita tengok macam mana dia punya final dia. So guys, sebelum aku start buka and pasang, aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like dan share kalau korang rasa video ni menarik. So apa-apa komen korang boleh tulis kat komen and then aku akan cuba reply sebaik mungkin. So guys, kita buka dulu dia punya tayar, rim dia, and then kita akan pasang satu persatu, okay? Okay, sebelum aku nak pasang, ni aku close up sikit dia punya disc dia daripada Kindred. So korang boleh tengok dia ada alur dia kat sini. Ini button dia. Stiker. So ini bentuk asal dia. Okay guys, kita pasang dulu, buka dulu. Ini aku dah siap buka, then kita akan pasang disc yang baru pula. So kalau korang nak tahu saiz untuk yang Rapido ni, saiz dia 255mm. Compare yang Kindred ni, dia 267. So kalau nak pakai ni kena tukar bracket dia lah, sebab bracket asal dia dia shaft pun aku nak tukar yang baru. So ini dia punya saiz panjang dia, N12230. So shaft ni dia ada penutup. Bentuk dia macam ni, kiri kanan dia boleh buka. So dia ada tutup kat sini. Dua side dia ada tutup. So sekejap lagi aku akan pasang balik tayar tu. Lepas tu baru kita buka dia punya bracket untuk master pump. Dan baru kita tukar dia bracket.
Okay, sebelum kita nak pasang, make sure kita buka dulu dia punya bracket dia. Sebabnya kalau kita pasang guna bracket ni, nanti dia akan sakut dekat pump dia. So kita kena buka dulu dia punya dua-dua skru ni, bawa keluar dulu, lepas tu baru kita pasang balik. So bila kita dah buka ni, kita masukkan tayar yang bracket ni, nanti kita pasang balik. So kita buat satu persatu. So bawa keluar ni dulu skru dia, kita masukkan tayar, then baru kita pasang bracket yang baru. Okay guys, ni aku nak buka dia bracket ni. Aku nak gantikan dengan yang bracket yang untuk saiz 267 ni. So aku kena buka dia punya set dia ni untuk ganti kan. Mostly yang korang tengok dalam YouTube, dia just guna S10, just kita ikat kat dua ni je. Tapi untuk RS ni aku tak jumpa. So aku kena buka dia punya caliper dia ni sekali dengan bracket dia, then baru kita gantikan yang dengan tu. So nak tak nak aku kena buka. Ya, ini korang ambil nut 8, korang bukakan dia. So ini kita bukakan skru dia. Bukakan sekali dengan dia punya apa, pad. So untuk bahagian dua ni, korang just tarik je box keluar. So ini dah terkeluar dah. So ini korang punya caliper. So yang dua ni, dua shaft ni, korang kena bukakan dia. So ini gunakan 12, yang ni pula gunakan Allen key. Yang ni kita bukakan dia. Dan yang ini pula korang just bukakan guna Allen key tight. Okay guys, ni aku nak bagi tahu untuk yang buka yang belah atas ni. Okay, yang ini korang boleh pakai spanner 12. Dan yang ini pula korang kena pakai Allen key. So untuk pakai Allen key dia, kalau korang ada apit G kan, boleh korang boleh pegang dia dulu, hold dia dulu, then baru korang buka pakai Allen key. So yang ni boleh pakai Allen key. So macam tadi aku terpaksa delay aku buat ni. Aku terpaksa pergi kedai untuk buka dia. Sebab nak buka dia agak susah sikit banding dengan yang bawah dia. So aku terpaksa macam pegang dia punya bracket ni, lepas tu baru boleh buka yang ni. So no wonder lah kalau korang tengok dekat dalam YouTube, memang jarang ada orang buka bracket ni untuk pasang disc besar ataupun pasang caliper. So yang ni aku just buat sendiri, cuba buat sendiri, and then ni dia punya result dia. So yang ni korang just boleh buka ni.
Dia as long as korang boleh pegang dia, and then dia tak ada masalah. Cuma nak buka dia tu, dia jadi masalah sikit lah, sebab aku tak ada tools yang cukup. So yang ni aku akan pasang balik ke bracket yang baru, yang ni. Dan kita akan pasang dia punya caliper sekali. So nak ketat ni korang kena holdkan dia, yang baru boleh ketat kan. Sebabnya kalau tak, nanti dia bergoyang sekali, macam yang dalam gambar ni. So cari macam playar ke apa ke, then korang just ketatkan guna LNT balik. Ni aku dah siap pasang dah dia punya ni. Aku dah pegang apa dia punya shaft dia ni pakai playar tadi, and then aku dah ketatkan balik. Yang ni aku ketatkan pakai spanner 12. So yang ni kita masukkan dekat sini, dia masukkan je macam ni. So dia ada play kat situ. And then kita boleh yang ni longgarkan dia. Ni aku saja masukkan. So ini untuk lock kita punya apa? Brake dia, brake pad dia. First dia. So kalau korang pasan ni dia ada dia punya macam lock dia. So kalau nak masukkan betul ke lubang dia ni, dia kena tekan sikit ke bawah. So make sure lubang dia tu dia masuk betul. Kalau tak, nanti dia macam tertutup. Ah, macam tu. Kena tekan sikit. Yang lagi satu. Yang ni pun sama juga, kena tekan. Ini pula korang ketatkan pakai spanner 8. Okay guys, aku dah siap pasang. So ini dah okey dah. So nanti aku akan check dunia rotate dia. So korang make sure check dia punya rotate dia, and then brake dia sekali. So tak nak ada sebarang kesilapan kalau korang pasang, takut nanti bila korang brake dia jadi jam. So ini dia final yang aku dah siap pasang semua. So kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat komen, nanti aku akan tolong jawab. Jangan lupa subscribe channel aku dengan menekan butang subscribe, like dan share.
So apa-apa nanti kita akan jumpa nanti untuk next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.